Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga SDIT Brunei. Sehat, kuat, ceria. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Kemarin kalian sudah belajar tentang gerak dasar lokomotor. Pak Puri ulangi lagi. Ada berapa contoh gerak dasar lokomotor itu? Yang pertama, berjalan, melompat, dan berlari. Untuk itu, di prakteknya ini, kalian minggu kemarin sudah melakukan praktek berjalan. Ada apa aja? Berjalan ke depan, berjalan mundur, berjalan samping kiri, dan berjalan samping kanan. Itu adalah contoh gerak dasar lokomotor berjalan. Sekarang adalah gerak dasar lokomotor meloncat. Sebelum kalian melakukan praktek, alangkah baiknya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, pemanasan dimulai dari atas kepala dulu. Kaki lebarnya selebar bahu. Dorong atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dorong bawah sampai menyentuh lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke arah kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegang dengan dua tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letakkan lagi. Ganti tepuk depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gunakan sampai menyentuh pantat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup untuk pemanasan kakinya. Sekarang untuk pemanasan kaki. Kaki dibuka selebar bahu. Tangan di pinggang. Tanggungkan kepala. Hitungan 2 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan di depan saja. Dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang lurus ya tangannya. Dorong belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir, dorong bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
cukup. Baik, setelah kalian melakukan pemanasan, kalian melakukan praktek meloncat, yaitu menggunakan dua kaki, yaitu meloncat melewati garis. Yang pertama melewati satu garis sebanyak 5 kali, dan yang kedua melewati dua garis sebanyak 5 kali. Jaraknya antara garis yaitu satu percak kaki kalian di rumah. Kira-kira segini. Satu percak namanya ini. Ya. Sampai di sini paham? Sekarang Pak Bori kan sudah membuat garis lintasannya. Ini lintasannya kurang lebih 1,5 nih kalau Pak Bori. Nanti kalau kalian satu aja, satu percak aja. Ya. Terus aja ya. Baik, untuk melakukan prakteknya yaitu melewati satu garis. Nanti kalian lakukan bolak-balik sebanyak 5 kali. Seperti ini gerakannya. Kaki, tangan di depan. Agak contoh lompat. 1, berhenti dulu. 2, berhenti. 3, lagi. 4, 5, 6, 7. Nah, kalian jalan. Istirahat kira-kira 20 detik. Nah, hitung diri 1 sampai 20 detik. Jalan lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berjalan. Berarti 2. Istirahat dulu 20 detik. Setelah itu lagi ya, baru 2. Sekarang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3. Istirahatnya berapa? 20 detik. Sekarang lagi ya, yang keempat sama, yaitu satu garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4. Berapa istirahatnya? 20 detik. Sekarang yang terakhir masih sama. 1 kali garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu sudah, itu namanya melewati satu garis. Untuk yang kedua yaitu melewati dua garis. Baik, setelah tadi kalian melakukan lompat kata atau meloncat melewati satu garis, sekarang prakteknya yaitu melewati dua garis. Berarti kan Pak Bori, posisinya contoh kita melewati dua garis, yaitu hitungan 1, 2, 3, lompat 1, 2, 3, 4. Istirahatnya 20 detik yang melakukan sesi pertama. Sudah, sekarang untuk sesi kedua masih sama. Contoh itu 1, 2, 3, 4. Yaitu kalian melakukan 2 kali lompat kata. Istirahat dulu berapa? 20 detik. Masih coba melompat 1, 2, 3, 4. Yaitu 3 kali melompat. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Istirahat dulu 20 detik. Siap-siap ya. Mulai 1, 2, 3, 4. 4 kali lompatan. Istirahat 20 detik. Sekarang lagi. Untuk yang terakhir, lompat 1, 2, 3, 4. Ini adalah contoh dari gerak dasar lokomotor, yaitu melewati satu garis dan melewati dua garis.
Nah itu cukup sekian praktek PJOK salah satunya Pak Bori akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.